Salam guys, selamat kembali ke channel saya, JJ The Humble. Keputusan pengeluaran khas KWSP 10K kemungkinan besar akan ditentukan selepas kerja-kerja penyelenggaraan pada hari ini. Okey, sebelum tu guys, jika korang rasa channel saya ini bermanfaat, korang boleh like video saya ini dan subscribe pada channel saya kerana saya akan bawakan pelbagai lagi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk korang semua. Hari ini, saya cuba membuat semakan di portal pengeluaran khas dan saya dapati portal ini sedang diselenggara oleh pihak KWSP. Katanya, harap maaf laman ini sedang diselenggara. Laman ini tidak dapat diakses buat sementara waktu. Lanjutan daripada aktiviti penyelenggaraan sistem yang sedang dijalankan. Saya juga cuba mengakses portal iAccount. Paparannya juga sama. Ianya sedang diselenggara oleh pihak KWSP. Katanya, sila nantikan pengumuman terbaru menerusi saluran-saluran komunikasi rasmi KWSP. Ternyata pada hari ini, semua pencarum tidak dapat membuat semakan mahupun permohonan kerana portal pengeluaran khas ini sedang diselenggara oleh pihak KWSP. Mengapakah tiba-tiba aktiviti maintenance ini dilakukan pada hari ini? Kerja-kerja maintenance yang dilakukan ini kemungkinan besar ada kena mengena dengan keputusan semakan pengeluaran khas KWSP 10K anda. Seperti yang korang sedia maklum, selepas permohonan diterima, ianya akan diproses dan pihak KWSP akan memaparkan tarikh pembayaran. Jadi tidak mustahil penyelenggaraan sistem yang sedang dijalankan ini adalah untuk membolehkan pencarum membuat semakan tarikh pembayaran wang pengeluaran khas mereka. Dan dijangka selepas penyelenggaraan ini selesai, kita semua sudah boleh membuat semakan, status permohonan serta tarikh pembayaran wang pengeluaran khas kita. Tidak pasti sampai bilakah kerja-kerja penyelenggaraan sistem ini akan tamat. Saya akan maklumkan kepada anda semua jika semakan sudah boleh dilakukan. Okey guys, semoga perkongsian saya ini bermanfaat untuk orang semua. Thanks for watching.